Baju lebaran semakin ramai jelang Hari Raya Idul Fitri, bahkan sampai harus berdesakan dan mendapat nomor antrian untuk bisa masuk ke dalam toko. Yang ada nomornya, mau si nomor tak? Ya, jangan yang tidak ada nomornya. Kasih angka nomornya, Bang, supaya angka nomor. Begitu pintu toko dibuka, rupanya sudah banyak yang mengantre di luar. Bukan untuk membeli sembako murah, melainkan demi berburu baju lebaran yang sebentar lagi tiba. Ya, tradisi baju baru saat Hari Raya Idul Fitri membuat kaum ibu di Jalan Tambaraja Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat rela berdesakan di toko pakaian. Sampai-sampai mereka harus mengambil nomor antrean untuk masuk ke lantai dua. Berpikir bahwa harus punya nomor, karena kenapa? Itu demi kenyamanan kita bersama orang banyak. Ini tidak mampu menampung orang banyak di lantai dua. Lebaran tinggal menghitung hari. Pusat perbelanjaan di Pasar Baru, Bandung, Jawa Barat juga tak luput dari incaran warga untuk beli baju baru. Kebetulan kan biasanya kalau udah mau dekat menjelang hari raya, macet banget kan buat yang mudik-mudik. Jadi sekalian mumpung masih ada waktu, banyak kita berburu di 2 minggu terakhir. Tercatat sekitar 15.000 pengunjung memadati kawasan Pasar Baru setiap harinya di akhir musim Ramadan. Tim Liputan melaporkan.